Saya juga dengar Mbak Indah ini menyuruh mundur pejabatnya karena pejabat itu adalah ex-narapidana dan kemudian duduk sebagai inspektur yang melakukan audit internal di Kabupaten Luwu Utara. Betul Mbak? Betul. Kok berani-beraninya perempuan nyuruh mundur pejabat senior? Ya, bagi saya kalau kita ingin menyapu, maka gunakanlah sapu yang bersih. Karena inspektur itu, ya inspektorat dalam hal ini fungsinya kan untuk melakukan pemeriksaan, audit, gitu. Kemudian hasil audit itu menjadi dasar bagi pimpinan untuk melakukan pembinaan. Nah, bagaimana mungkin kita melakukan membersihkan kalau kemudian sapunya, apalagi ujungnya sapu ini kemudian kotor? Itu. Jadi waktu itu saya tidak menyuruh mundur sebenarnya. Saya memanggil kemudian menyatakan, memberikan pilihan. Saudara mau mundur atau saya mundurkan. Gitu. Dan ternyata setelah saya ajak berdiskusi, yang bersangkutan siap untuk mengundurkan diri. Jadi bupati itu banyak musuhnya juga dong Mbak ya? Ketika saya memilih untuk menjadi bupati, berarti saya harus siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk saya memilih untuk tidak disukai oleh birokrat daripada tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dan saudara, tidak hanya Bupati Indah, Bupati Emil, Bupati Yoyo, mereka semua ada di daerahnya. Membangun manusia, mereka bekerja untuk warganya. Tanpa sadar, mereka berjuang untuk bangsanya. Menuju Indonesia Raya yang sejahtera. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bupati Indah, Bupati Emil, dan Bupati Yoyo dari daerah yang masing-masing untuk bangsa Indonesia. Dan terakhir kita nyanyi bersama. Kita nyanyi Demi Cinta untuk bangsa Indonesia. Kita pikirin bagaimana kita membangun bangsa Indonesia lewat kampus yang pertama kali, lewat belajar yang rajin, dan kemudian kita jadi pengusaha seperti Mas Yoyo, jadi bupati hebat seperti Bang Emil, jadi bupati yang jujur dan berani seperti Mbak Indah, dan kepala daerah pada daerah lain yang patut kita berikan apresiasi. Bukan kepala daerah yang bermasalah korupsi, bukan kepala daerah yang narkoba. Tapi kepala daerah yang terus berjuang untuk warganya, kepala daerah yang terus berpikir untuk warganya, membangun manusia untuk bangsa Indonesia. Ku telah menyakitimu, ku telah mengecewakanmu. Bahkan ku sia-siakan hidupmu, dan ku bawa kau seperti diriku. Sama-sama. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi ku kan semua demi cinta. Mana suaranya Pak Lembang? Cinta untuk bangsa Indonesia. Ini yang juga harus ku relakan, kehilangan cinta sejati. Yang keras, cinta. Yang keras.
jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Universitas Sriwijaya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.